Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu serumpun ya kan, ucapan warga Malaysia terkejut lihat harga motornya. Oke, ini dari channel Toha Channel, requestan dari para teman-teman sekalian di Instagram ya. Dan saya kurang paham juga, berarti di sini kayaknya ya Abang Toha ini ataupun Mas Toha ini akan mereview harga motor yang ada di Malaysia. Kebetulan saya penasaran sekali dengan harga motor di sana. Kalau di sini guys, harga motor itu mulai dari kalau yang biasa itu mulai dari 6 juta sampai ke 50 juta juga ada. Itu motor yang biasa seperti itu. Kalau yang mahalnya lagi itu ratusan juta juga ada guys. Nah di Malaysia ini berapa ya harga motor, istilahnya mungkin harga motor biasanya atau bisa dikatakan motor laki ataupun motor bebeknya seperti itu. Nah penasaran sekali, langsung saja kita play videonya guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga Toha Channel. Langsung saja kita play videonya, let's go. Oh hitam ya. Sebab saya ada channel YouTube, Mas. Oke. Okay. Abang tahu saya. Berarti motor-motor laki ini ya. Oh. Kok saya baru pertama kali lihat ya? Ternyata RX sudah subscriber saya. Oh. Ini okay. Motor untuk dijual dan dijual. Abangnya pun juga katanya masih sendirian, belum ada awet okay. Juga. Silakan kalau yang berminat DM saja. sudah ya, ingat RX King bang. Oh RXZ ya. RXZ. Oke. Ya kalau di Indonesia RXZ, kebanyakan RX King ya. Sana sudah susah lah cari benda macam ini motor. RXZ ya. Nah, kalau dekat sana ya kan motor macam ini masih mahal. Ya mahal RXZ. Ya? Baru langka, pertama kali lihat guys, umur asli. Iya harganya mahal. Iya langka. Ini kalau dekat Malaysia loh. Jadi motor itu RXZ ini masih cuantik loh. Ini ada pengeluaran baru iya kan sih. Motor macam ini? Tak ada. Berarti ini motor lama ya? Oh. Ini saya vlog sebentar abangnya pakai motor RXZ. RXZ asli. Cantik loh guys, asli. Dan cuman ini udah dimodif juga untuk bannya ya. Motor yang sangat cantik. Ini suaranya kayaknya sama kayak RX King ya. Ini dijual ya bang? Dijual kah? Oh tak dijual. Oh koleksi. Koleksi. Ini ternyata motor RXZ di Malaysia itu cukup masih banyak lah, bagus-bagus loh. Oke. Okay. Tuh. Ini kalau di tempat saya sudah tak ada lah. RX King ya, RX King tapi harganya mahal. Ya RX King mahal juga guys asli. RX King tapi kalau ini kalau dekat sini RXZ ya. Oh kalau ini harga berapa bang kira-kira? Kalau di Malaysia ringgit berapa ini? Berapa bang? Wow. 12. 12.000 ke atas guys. Coba kita hitung. Saya penasaran sekali ya harga RXZ ya. 12.000-an ya, 12.000 dikali 3.500. 42 juta guys, asli 42 juta. Sedangkan di sini RX King ya. Oke, RX King kalau di sini guys harganya kita lihat di online aja ya. Itu sekitar 70 jutaan, ya kan? Ada yang jual juga 215 juta. Ada 25 juta, 49 juta, 50 juta seperti itu. Berarti hampir sama dengan di Indonesia gitu. RXZ di sana harganya 42 jutaan. Bisa menyentuh, bisa mungkin ini ke atas kata abangnya tadi. Berarti bisa menyentuh ke angka 50 juta bisa guys. Sama kayak di Indonesia, RX King tuh juga seperti itu. Kalau saya lihat di pasaran ada yang jual seperti itu, tergantung daripada keistimewaan motornya ya. Tapi kalau motornya abang ini kan wih. Mulus loh guys ini asli. Motornya harganya 12.000. Wah, lumayan mahal. 12.000. Oh, paling rendah. Paling rendah. Oh my god. Oh. Paling tinggi. Paling tinggi 60.000. 60.000 ada juga. 60.000. Wow.
ternyata hampir motor sama. Berarti kalau di cruise-kan itu memang RX seperti ini memang keren banget asli. RX-Z di Malaysia. Ini motor lama ini, tapi banyak yang nyari guys asli. 10.000 itu sekitar 40-an, Bang. Sekitar 38 juta. Ya, sekitar itu. Ini kalau cruise-nya 3.000 ya. Betul lah. Oke. Berarti ini ada komunitasnya, Bang ya? Ada komunitasnya, ada satu grupnya ya, ada. Banyak. Oke. Oh, tak pernah tuh, Bang. Pastilah. Touring. Keliling tak pernah. Right. Oke. Dia pernah pergi ke Genting Highland. Oh, pernah pergi ke Genting? Ah, di Kuala Lumpur. Abangnya? Saya tak pernah. Abang orang Mersing sini enggak? Kerja dekat Mersing. Oh, kerja di Mersing. Saya koleksi saja. Oh, Abang koleksi saja. Koleksi tapi mahal banget guys asli. Tapi bukan jual motor ya? Jual motor tak? Jual juga. Oh, ini jual juga. Jual juga, oke. Okay. Ini kalau yang mau minat silakan hubungi. Mantap. Atau silakan komentar asli di YouTube saya ya. Nanti saya akan tunjukkan kata abangnya sekitar harganya Rp12.000 ya, Bang ya? Kurang lebih itu bisa naik lagi tergantung. RX-Z, silakan komentar di YouTube saya. Nanti bisa saya tunjukkan orangnya. Ini untuk di ini kalau sama kan. RX King beda loh guys bentuknya asli. Ini kalau mau jual 13.000. Oh, berarti buka harga 13.000. Oke, 13.000. Hitam 15.000. Oh. Wow. Hitam. Sebab saya ada channel YouTube, Mas. Loh, Abang tahu saya ke? Mengikuti. Asli. Oh. Ternyata abangnya sudah subscriber saya. Oke. Mantap sih asli, mantap banget. Bang. Mungkin abangnya bingung dengan bahasa saya ya. Tapi paham ya Bang bahasa saya? Oh, paham sikit-sikit katanya. Paham sikit-sikit. Ya kita serumpun Bang. Mungkin terlalu pekat bahasa saya jadinya mungkin ya agak-agak gimana gitu Bang. Oh, ternyata ini dijual ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang ya, ini yang bagus banget guys asli ini. Motor RX-Z silakan komentar. Tapi paling laris pasti yang hitam karena hitam itu keluar. Gagah. Habis macam mana kalau ada orang mau beli macam mana Bang? Di kategori tak, aku kalau ada orang komentar minat dengan motor ini macam mana? Daripada Indonesia? Ya, tak, kalau dari luar Malaysia, penonton saya semua Malaysia. Aha. Ada nomor WhatsApp saja. Oh, nomor WhatsApp saja. WhatsApp. Oh, Instagramnya apa Bang? Instagram saya. Apa ya? Tapi saya tak promote lagi di Instagram. Kenapa tak di promote? Mau ambil gambar Oh. Aha. Nanti saya promotkan sekali Bang. Iya kan? Mantap sih asli, mantap banget. Kalau malu Bang, orang mana ya? Kita payah malu lah Bang. Mahal lah ini. Jadi saya promotkan dekat YouTube saya ya kan? Siapa yang minat, silakan. Motor sangat bagus-bagus. Harganya cukup Rp15.000, Rp13.000 ya Bang ya? Oke. Oh, Rp15.000, Rp13.000. Harga di Malaysia, ringgit ya. Cukup mahal ya Bang. Mantap. Ini enggak kalah mobil kalah loh guys, kereta kalah loh guys. Kalau kereta-kereta yang agak bawah gitu kan murah banget, 4.000 ya kan, 5.000. Wow. Oh, last production gua. Oh, ini memang original betul ya. Harga dia semakin meningkat. Betul, ya? Betul. Berarti semakin tahun semakin meningkat. Betul. Oh, soalnya barangnya langka, langka ya, Bang. Langka, betul. Jarang-jarang ya. Orang simpan. Boleh guys, investasi ya itu asli. Ini? Oh, ternyata memang ada grupnya ya? Touring. Oh, red. Oh. Kemarin aku lihat satu Malaysia ya, semuanya ya kan? Aku tengok dekat TikTok lah, Bang. Betul. Banyak sekali loh guys. Komunitas-komunitas gini nih. Nanti di Facebook Indonesia juga banyak asli. Siapa yang nak beli silakan bawa uang Rp15.000 tinggal pilih. Terus mantap. Rp13.000 hitam. Merah ini yang cantik ini. Merah ini order. Oh, berapa Bang? Rp13.000. Oh. Mantap. Ini kalau dipakai cewek pun cakep juga ya? Iyalah pasti. Oh. Terus keren apalagi banget, kalau guys, asli. Dipakai untuk pacaran cakep lagi ya kan? Pacaran. Nah, cewek. Nah, ceweknya di sini, abangnya di sini ya kan? Aduh. Memang sudah jomblo. Sudah punya cewek apa jomblo, Bang? Sudah
Seru ya, seru. Teman-teman, kalau di sini tuh kita sesama orang Indonesia, Malaysia itu kita sama saja, Bang. Ya, perjumpaan kita selalu ramah tamah ya, tidak ada istilahnya, kamu Indonesia, kamu Malaysia, tidak ada. Jadi, jangan mudah terprovokasi media-media, Mas. Ya, Mas ya. Ya. Wah, saya minat Johor sejak itu, Mas, sejak 2012. Sudah lama. Aku sudah tahu pemainnya, Mas. Dulu Johor yang paling saya suka pemain Luciano Figura. Ya, tapi sekarang udah pergi entah kemana ya. Sampai sekarang pun tak kembali lagi. Sudah pensiun ya. Pensiun. Abang nanti tengok SS. Oh, tengok apa? Tengok Jidit tak? Yang lawan mana? Lawan Kelantan. Kelantan. Jawa. Ada sih. Yang lawan Borussia Dortmund ikut. Ingat mau pergi? Oke. Tiketnya ya, kalau guys ya. Kalau abang pergi sini naik apa? Kereta ke? Oh, naik motor. Boleh naik, ini ada sih, boleh. Wah. Tapi bahaya lah. Ini bahaya. Bukan bahaya lagi, Bang. Takutnya licin jalan. Ya kan? Aha, betul. Ah, itulah. Cewek tahu naik motor. Sejuk, Bang, nanti. Masuk angin, bukan sejuk. Ya. Tadi saya habis bincang-bincang sama sahabat-sahabat saya dari Malaysia. Ternyata motor RXZ-nya dijual. Dan yang mau berminat silakan bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan bincang sama orangnya ya. Yang suka dengan video ini silakan di subscribe, di like, di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai videonya dan kaget sih, asli kaget. Di sana tuh harganya 12.000, ada 13.000 guys, sampai 15.000. Coba kita lihat ya, 15.000 itu berapa ya kan? Coba kita kalikan aja 3.200 guys. 48 juta ya guys ya, 48 juta. Hampir sama dengan RX King yang ada di Indonesia harganya ya. Wow, keren banget. Tapi di Indonesia ada juga yang jual sampai 70 juta ada. Saya kemarin sempat lihat-lihat di Facebook yang jual itu dan saya istilahnya ngechat pengen tahu aja harganya. Ternyata RX King, tapi memang itu full original ya guys, full original. Jadi memang kayak baru seperti itu dan koleksi seperti itu guys ya. Berani jual di angka 75 juta ya, 70-75 jutaan seperti itu. Saya kaget banget juga kalau di Malaysia juga mahal seperti itu ya. Baru tahu ternyata motor-motor istilahnya yang kayak gini memang mahal gitu. Dan apakah motor biasa ataupun motor bebek itu yang klasik-klasik itu mahal atau murah guys di sana ya? Biasanya kalau di sini itu klasik ya agak-agak murah tapi sedengan seperti itu. Jadi kalau barangnya bagus dia akan mahal karena bisa dikatakan itu antik seperti itu. Antik itu ya kayak unik ataupun gimana ya guys ya, kalian mungkin paham ya kalimat antik ini ataupun bisa dikatakan langka seperti itu. Hanya beberapa orang saja yang punya seperti itu. Nah silahkan komen teman-teman sekalian ya, kalau harga motor bebek ya, bebek yang biasa gitu kayak di perkotaan-perkotaan itu harganya berapa sih gitu kan. Saya juga pengen tahu, silahkan komen di bawah. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih Mas Toha, Bang Toha yang sudah share video ini kepada kita semua. Terima kasih teman-teman semua yang sudah request juga, yang sudah ngikutin video saya sampai sekarang. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.